Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bergabung di channel EPSU TV yang membahas tentang masalah pendidikan terkait tentang program beasiswa. Ya, hari ini kita akan diskusi tentang beasiswa BPI yang lanjutan dari video-video sebelumnya yang sebelumnya tentang S2, tentang PDP, tentang proses dari A sampai Z. Nah, sekarang kita akan diskusi tentang request teman-teman tentang program S3 ya untuk BPI. Nah, kebetulan saya dibersamai oleh awardee BPI UNY Yogyakarta yang beliau sedang menempuh S3. Nah, kita sedikit banyak akan tahu tips, trik atau hal lain tentang S3. Nah, sebelum kita memulai tentang pertanyaan lebih lanjut, kita kenalan dulu ya. Mungkin kita kenalkan dulu nama, instansi asal, sekarang ambil prodi apa dan di mana begitu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Yomas Firo, saya dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Pandeglang. Perlu disebutkan? Pandeglang, Banten ya. Pandeglang, Banten, ya. Kalau misalnya mau disebutin boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Iya, di tepatnya di STKIP Babunaja, Pandeglang. Oke. Dan saya, alhamdulillah, lolos menjadi di BPI itu di tahun 2022. Itu BPI yang kedua. Sekarang sebelumnya pertama sudah ada. Jadi angkatan pertama 2021 ya. Angkatan 2021 angkatan pertama, saya angkatan kedua. Dan itu apa ya? Ya, luar biasa perjuangannya mempersiapkan persyaratannya ya. Nah, ini teman-teman, perjuangannya luar biasa, harus mempersiapkan persyaratannya. Kalau gitu kita mulai diskusi nih rekan-rekan. Tentu rekan-rekan yang mau S3 ingin tahu ya persyaratannya apa saja dari pengalaman saya tentang memenuhi persyaratan itu. Boleh mungkin saya berbagi apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi ketika daftar waktu itu? Ya, sebetulnya kalau untuk persyaratan itu tidak sulit-sulit amat gitu ya. Kalau kita mau berusaha gitu mencari tahu gitu ya. Soalnya orang-orang itu kayaknya udah males duluan karena persyaratannya yang banyak. Padahal kita siapa atau satu, karena jujur ketika saya mengikuti program beasiswa ini itu tidak langsung ketika itu ada BPI langsung bisa persyaratan itu tidak, tapi satu tahun sebelumnya. Oh, setahun sebelumnya. Iya, satu tahun sebelumnya. Sebetulnya saya itu mau mengajukan ke LPDP. Oke. Okay. Nah, berhubung bahasa Inggris saya kurang. Jadi saya kurang di bahasa Inggris gitu ya. Kalau BPI kan tidak mematok bahasa Inggris itu harus sekian gitu kan, kalau LPDP kan harus 50. Itu kalau untuk BPI itu tergantung ke universitas yang kita tuju. Jadi persyaratan bahasa Inggrisnya lebih kepada kampusnya ya. Betul. Jadi lolos tidak itu bukan di BPI-nya tapi di UNY-nya. Iya, di kampus tujuannya. Nah, saya mempersiapkan itu satu tahun sebelumnya. Saya kursus bahasa Inggris karena kan sudah lama sekali pengen S3 ya. Iya, terus nggak belajar bahasa Inggris sudah lama kan, bukan jurusannya juga. Saya kan jurusan pendidikan IPA Biologi S1 S2 gitu. Terus jadi udah lama ketika berniat pengen S3 dan ada syarat gitu ya, syaratnya itu harus ada TOEFL. Nah, dari situ saya mulai untuk kursus. Kursus, kebayang kan, emak-emak, anak dua, terus dengan maksudnya aktivitas gitu ya, kan di kampusan ngajar juga gitu. Malamnya itu saya kursus online. Waktu itu di kursusnya itu online di Fulbright gitu. Kemudian itu lumayan bagus ya. Bisa dicari ya teman-teman nanti di apa namanya di Instagram yang Fulbright kursus gitu. Nah, itu bagus sekali. Dulu saya pilih yang intermediate. Itu selama berapa bulan gitu ya. Kemudian latihan gitu ya, latihan. Nah, setelah kursus itu akhirnya saya tes ITP, TOEFL ITP. Nah, itu pun online juga. Nah, itu kan di lembaganya tertentu ya. Tidak semua lembaga membuka tes TOEFL ITP itu yang internasionalnya gitu ya. Nah, kita memakai yang itu. Terus akhirnya saya tes yang bisa dibuka juga nanti teman-teman ya dilihat di Instagram CIE Palembang. Nah, saya
kita anaknya dapat ya. Dapat alhamdulillah dan okay. Itu lumayan ketat juga. Ketat banget. Tapi ternyata nggak sampai 500. Dan itu hanya sampai 477. Okay. Dan UNY itu mintanya 475. Oh, 475. Udah harus lebih dong ya. 477 luar biasa. Udah lebih ya. Yang penting lebih 2 poin. Ya, di situ tapi kan ada ikhtiarnya gitu ya. Oke, pertama itu yang apa TOEFL ya. Nah, apalagi yang tentang kedosenannya. Kemudian setelah itu, setelah dibuka buku panduan ya, dulu itu karena saya mau berniat LPDP gitu kan, yang saya siapkan itu, yang saya baca itu, yang persiapan ya, syarat-syarat LPDP, ternyata yang saat itu nggak jauh beda sebenarnya. Oh, nggak jauh beda, ya. Apa aja tuh T1? Yang pertama itu LOE. LOE itu teman-teman surat resmi dari kampus bahwa kita sudah diterima ya. Nah, jadi kita tes dulu tuh, tes dulu. Ini agak berat juga Kang Evi, soalnya teman-teman itu, teman di kampus ya terutama, agak beratnya itu mereka harus bayar sendiri dulu kan. Oh iya, betul, uang pribadi sendiri, dulu ya. Uang pribadi dulu gitu. Dulu saya itu ya bismillah ya saya tetap ikut gitu kan, beasiswa itu. Jadi tesnya juga lumayan, tes SIG itu kan dari harus apa, ada ujian proposal itu juga, terus tes. Alhamdulillah bisa melewati itu semua gitu ya. Nah setelah itu dapat LOE, ya sudah kita mempersiapkan dokumen-dokumen yang dari kampus, kayak misalkan surat izin pimpinan, terus surat rekomendasi. Dulu itu saya dari ketua STKIP. Oh ketuanya ya. Ya terus kampus. Karena saya ini dari PTS ya, bukan negeri gitu ya, dasar PTS. Jadi izin pimpinan itu dari LLDikti, bukan dari rektor. Kalau yang PTS itu kan dari rektor. Nah, kalau saya itu dari LLDikti. Kemudian surat rekomendasi dulu saya dari ketua STKIP-nya dan kebetulan S2 saya di UNY, jadi minta dosen S2 dari UNY. Terus proposal disertasi ya, ya itu dipersiapkan juga. Proposal disertasinya itu sama yang kita ajukan ke UNY waktu kita masuk S3 gitu ya, dengan yang kita ajukan ke BPI. Okay. Kemudian surat kontribusi untuk negeri. Nah, itu surat atau esai itu betul? Oh, esai. Ya, maaf, esai. Esai kontribusi untuk negeri. Saya membuat esai itu sama setahun sebelumnya. Karena itu enggak mudah. Karena saya jujur ya untuk menulis. Tidak ada yang dadakan ya, teman-teman. Enggak ada, iya enggak ada. Saya itu jujur ya untuk menulis itu kan kita enggak bisa, harus dipikir-pikir dulu gitu ya, apa aja sih isinya biar kita itu diterima gitu loh. Dari awal itu apakah harus menyatakan profil kita, kemudian nanti kita kedepannya harus apa gitu, biar orang yang pasti itu tertarik gitu, iya bagus nih gitu prospeknya gitu. Nah makanya satu sebelumnya saya udah nulis esai itu gitu, jadi nanti saya pokoknya lihat-lihat YouTube. Tipsnya ada lihat YouTube ya. Googling awardee yang terdahulu ya, yang sebelumnya. Gitu. Jadi gak, bukan hanya awardee BPI yang saya lihat ya. Jadi awardee LPDP gitu. Karena kan yang sebelumnya itu BPI enggak ada wawancara ya. Oh, enggak ada wawancara ya. Administrasi aja ya. Itu administrasi aja BPI. Jadi saya lihat-lihat yang itu yang LPDP juga gitu. Karena kan ya sama aja gitu sama. Untuk prosesnya. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang izin atasan itu prosedurnya seperti apa teh kalau di kampus itu? Kalau prosedurnya itu kita meminta izin dulu kalau saya ke ketua STKIP ya. Untuk ketua STKIP merekomendasikan saya gitu ya kepada LLDT untuk mendapatkan surat izin pimpinan. Rekomendasi dulu ya, ada rekomendasi untuk dapat surat izin pimpinan. Kemudian persyaratannya juga banyak, hanya itu nanti ada, nanti bisa dilihat ya, nanti di buku-buku persyaratan, maksudnya untuk supaya kita dapat izin dari LLDT itu salah satunya rekomendasi dari ketua STKIP. Ketua kampus masing-masing. Iya. Oke. Kemudian nanti dari situ baru LLDT mengirimkan surat ke kita.
Oh, ada ini nggak sih persyaratan minimal dia harus berapa tahun dulu jadi dosen di kampus tersebut gitu untuk dapat surat yang itu? Yang penting punya NIDN. Oh, syaratnya NIDN, nomor induk dosen nasional. Jadi teman-teman kalau belum punya NIDN emang agak sulit karena kan syaratnya ya itu kalau guru NUPTK ya, kalau dosen NIDN. Jadi rekan-rekan dosen, Bapak Ibu semuanya, bagi yang belum punya NIDN segera usahakan biar nanti bisa daftar ya. Apalagi 2024 ini bulan Mei sudah buka BPI. Nah tadi yang menyinggung esai, kira-kira apa sih tips karena teman-teman tidak semua bisa merangkai kata-kata yang baik ya di esai itu. Mungkin termasuk, bisa bagi pengalaman. Termasuk saya. Kalau Kang Adi kan luar biasa ya, kemampuan menulisnya sudah tidak diragukan lagi. Masih belajar ya, teman-teman. Kalau saya jujur jarang sekali menulis gitu, apalagi tentang istilahnya kehidupan pribadi gitu ya, nanti kedepannya mau gimana gitu, terus kita sekarang ini yang kita sedang jalani itu apa gitu. Okay. Nah itu jadi esai itu berisi tentang ke depan mau ngapain dan yang sedang dijalani ya. Terus ini loh, dari hasil kuliah kita itu nanti kontribusinya itu ngapain ke depannya untuk negara itu apa aja gitu. Iya, iya. Manfaatnya gitu ya. Jadi kita harus punya ke depan itu harus mau ngapain. Itu, iya. Gitu, sampai ke terus lingkupnya itu kan misalkan kita dari Kabupaten Pandeglang ya kan ya. Tapi lingkupnya jangan hanya di Pandeglang itu sendiri ya, tapi harus nasional. Betul. Jadi lingkupnya skala nasional. Jadi berarti harus double ya, lingkup lokal sama lingkup nasional gitu ya. Perlu nggak dengan lingkup global gitu misalnya? Bisa, bisa. Juga. Ya lebih menarik lagi kan gitu. Jadi sampai seluas itu gitu kan, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah itu tadi ya, untuk esai tidak mendadak kita satu hari dua hari, tapi memang berbulan-bulan. Waktu saya belajarnya itu, saya googling, lihat YouTube ordi-ordi yang terdahulu bagaimana cara menulis esai. Nanti banyak kok cara-cara menulis esai yang baik untuk beasiswa yang banyak. Dan itu di apa namanya, ya kita pelajari gitu ya. Mau belajar intinya. Jadi saran dari Tayu adalah teman-teman bikin esai itu tidak dalam waktu yang singkat, butuh waktu yang lama. Karena proses menuangkan ide gagasan itu tidak hanya di satu malam, tapi butuh waktu dari pengalaman kita, pengetahuan kita, dan rencana kita ke depan seperti apa. Nanti dibaca lagi, kayaknya dibaca ada yang kurang, terus baca lagi, belajar lagi, kayaknya ini gak pas di sini, gitu. Jadi dibaca lagi. Sering-sering perlu nggak sih kita bisa minta teman kita atau orang lain untuk ngecek gitu atau uji coba apa itu hasil yang kita bikin. Apalagi mungkin yang sudah berpengalaman atau yang keluarni juga gitu ya. Oh, iya. Kita minta tolong keluarni juga apakah ini sudah menurun kamu misalnya ini sudah bagus belum, sudah bisa belum gitu ya. Biasanya seperti nggak sembarangan esai gitu ya, nggak asal gitu esainya. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau syarat-syarat tadi sudah terpenuhi semua, itu nanti kan seleksi tahap 1 ya untuk dokumentasi atau dokumen. Setelah itu kalau teman-teman lolos, nanti masuk ke tahap yang kedua apa? Wawancara. Waktu pengalaman dulu 2022 teh ya, itu berapa bulan kira-kira saya ingatnya dari daftaran ke wawancara itu? Kalau nggak salah ya, saya daftar itu kan Februari untuk BPI. Februari. Nah, wawancara itu di bulan sebelum Agustus. Maret, April. Kita masuk tuh Agustus ya? Agustus. Agustus sebelum beberapa minggu Juli kali ya. Iya, pokoknya sebelum Agustus Juli ya. Juli sekitar Juli. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh, berarti 6 bulan ya. Hampir 6 bulan. Lama sekali. Satu semester. Soalnya waktu itu ada perpanjangan. Jadi BPI kan waktu itu ngasih deadline 2 bulan. Yeah. Setelah 2 bulan kata BPI diperpanjang lagi sampai bulan itu. Kira yang 2023 aja yang cukup lama ya, kita merasa sekitar hampir 2 bulan kalau nggak salah, ternyata ada yang lebih lama. Oke, nah kalau ketika itu wawancara nih, kira-kira apa yang harus disiapin nih kalau kita mau wawancara, persiapannya seperti apa? Nah, lagi-lagi untuk wawancara sama, jadi kita tuh harus mencari tahu. Cari tahu apa tuh? Maksudnya pertanyaan apa nih yang akan kita dapatkan. Nah itu nyaritanya gimana? Lewat YouTube. Sama, saya juga belajarnya dari YouTube sebetulnya. Jadi nanti saya searching tuh YouTube wawancara beasiswa. Itu banyak, saya pelajari itu. Saya tulis malah, saya tulis pertanyaannya, kemudian saya cari jawabannya yang tepat apa. Oke, gitu. Jadi tonton, tulis, pelajari, dan cari jawabannya. Jadi teman-teman
yang sering suka lupa nih ditulis ya, itu tips yang sering kita dengar tapi jarang kita lakukan. Iya. Didengar doang. Jadi belajar gitu. Sekarang itu kan enak ya, maksudnya kita mau belajar apa tuh ada, gitu. Kita mau tahu caranya gimana tuh ada, gitu. Dan cara wawancara ini juga saya itu dapatnya dari YouTube, gitu. Oh iya ya, pertanyaan yang kemungkinan muncul yang akan kita dapatkan ini saya tulis, kemudian saya pelajari nanti jawabannya yang tepat apa, saya cari juga jawabannya dari YouTube juga. Okay. Terus ya alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman sekali lagi dalam video ini juga teman-teman dalam rangka tadi mencari ya, ketika menemukan video ini berarti teman-teman sudah melakukan tips yang saya sampaikan bahwa mencari dulu, kemudian kita pelajari itu apa aja pertanyaan yang muncul, dan karena mereka banyak yang sudah lolos ya mungkin jawaban yang mereka sampaikan itu bisa jadi ide untuk kita jawab juga ya, sama gitu. Ya setidaknya ada gambaran, ada gambaran. Perlu ada ini kan kayak simulasi gitu loh. Boleh, kalau perlu ada simulasi, betul. Bila perlu ya, jadi kita lebih maksimal lagi gitu rasanya. Karena itu tuh pengujinya kan 4 ya. Oh, untuk 3-4 ya, 3. Oh, 3. Apa mungkin pada jenjang ya? Jadi saya waktu S2 3, teman-teman 2023. Apa, saya lupa sebentar ya. Yang satu itu apa moderator itu saya lupa. Oh, moderator ya. Kalau dari moderator sih 4 kemarin. Oh, ya, kan? 3. Iya. Pengujinya 3 itu. 3 itu biasanya terdiri dari apa aja teh bidang mereka? Bidang psikologi, yang satunya psikologinya itu tentang nanti nanya kepribadian kita gitu ya. Dia. Terus yang kedua itu tentang kuliah kita, kalau yang saya ini kan ya, Pak dosen yang kali ya. Tentang kedosenan, tentang pekerjaan kita. Terus yang ketiganya itu yaitu nanya tentang kampus. Karena saya sudah waktu itu sudah kuliah beberapa bulan gitu ya. Kuliah di awal dulu sebelum beasiswa cair ya. Justru sebelum ada kelulusan apa? Ada pengumuman itu saya sudah kuliah. Jadi itu ada apa namanya? Ditanya tentang berapa mata kuliahnya, berapa SKS, terus gimana kampusnya gitu, kenapa pilih itu, kenapa pilih UNY gitu. Tapi kalau yang satu lagi itu pengujinya nanya tentang pekerjaan kita, dosen, saya asesor, jadi nanya tentang pekerjaan asesor itu gimana. Oke, tadi disampaikan teman-teman ketika ada pertanyaan dari bagian apa itu akademisi atau begitu, nanyakan tentang kenapa kita mengambil perguruan tinggi tersebut, prodi tersebut, gitu ya. Nah itu teman-teman harus paham, gitu ya, tentang seluk-beluk pertanyaan itu. Kampus yang dituju. Iya, saya juga dulu itu nyari-nyari kenapa sih saya pilih UNJ gitu ya. Iya, kenapa enggak UNJ ya? Kenapa enggak kampus-kampus yang lain? Enggak mungkin kan kita alasannya karena di Jogja itu begini, enggak mungkin kan. Jadi harus realis, maksudnya harus riset. Jawabannya itu harus riset dulu gitu. Oh iya, ternyata dari ranking ini gitu ya, dari institusi mana gitu. Jadi UNJ itu ranking kedua gitu. Pendidikan bagus, terus udah akreditasinya juga udah unggul gitu. Jadi apa ya? Harus dipersiapkan lah gitu jawabannya. Oke, kalau misalnya yang di bidang apa itu tadi, psikologi, kira-kira apa aja yang ditanyakan biasanya? Waktu itu yang ditanyakan apa yang coba ceritakan titik terendah dalam hidup Anda gitu. Titik terendah itu berarti ya ketika terpuruk mungkin ya. Gitu. Terus apalagi ya? Terus apa yang bisa memotivasi hidup Anda? Oke, kira-kira dari 3 bidang tadi itu ada juga yang dari interviewer dari pemberi beasiswa kan ya? Ada nggak seperti itu? Nggak ada ya. Ya kira dari semua pertanyaan tadi di bidang mana yang dianggap susah dapat yang dijawab paling gitu? Paling agak susah itu dari psikologi kali ya. Psikologi. Atau salah gitu. Karena kan nggak tahu ya, khawatir salah aja itu kan persepsi masing-masing ya. Terus. Dan mereka juga mungkin ada, oh kalau jawabannya bagus sih kayak gini, begitu aja sih, tapi salahnya di psikologi. Tapi kalau misalkan yang di akademisi kan itu emang pekerjaan kita ya, jadi bisa jawab. Jadi kadang kita sendiri agak susah loh untuk menjelaskan tentang diri kita. Betul, justru yang bisa dipersiapkan itu yang tentang kampus, tentang kerjaan kita, itu bisa kita jawab, kita bisa cari gitu kan jawabannya. Tapi kalau udah tentang psikologi itu agak emang jawabannya benar nggak ya, tapi ya jawab aja. Jawab aja sebaik mungkin teman-teman, dan untuk dapat sebaik mungkin itu harus dengan cara latihan tentunya ya, latihan simulasi menguasai apa itu
jawab apa pertanyaan dan jawabannya. Bahkan esai dan rencana studi juga kita ditanyakan ya. Betul. Kira-kira pertanyaannya seperti apa tuh teh ketika waktu itu ketika iya nanti kedepannya ketika kita kembali gitu ya setelah kuliah apa yang apa rencana yang akan dilakukan itu jawab kedepannya akan seperti apa. Oke, jadi pertanyaan tentang, oh iya tentang proposal. Oh ada juga proposal kayak gimana saya tuh proposal tentang penelitian itu saya tentang proposalnya saya tentang teknologi kalau nggak salah. Digital okay. Gitu, itu ditanyakan juga. Kenapa memilih judul itu? Oh, ada ini nggak? Tips menghadapi pertanyaan terkait masalah proposal itu kira-kira gimana tuh? Ya, biar kita, lancar, tenang gitu dan ya kita bisa bikin proposalnya itu ya hasilnya. Maksudnya kita menguasai proposal itu. Ya Insya Allah kalau kita yang bikin, Insya Allah kita bisa jawab. Terutama jadi, di latar belakang ya. Jadi jangan dibikinin ya. Ya jangan lah. Jangan bikin sendiri ya teman-teman ya. Jadi ketika ide kita tuangkan proposal itu, ketika ada pertanyaan kita bisa jawab Insya Allah. Oke. Dan tentunya proposal itu akan menjadi poin penting teman-teman keseriusan kita studi. Jadi kalau kita bisa menguasai proposal itu sedikit banyak kesannya itu kita memang siap untuk kuliah. Dan beberapa teman tanda kutip ya ada yang babak belur di bagian itu proposal ya karena ada yang tidak bisa menjawab itu. Nah kalau S2 sih pengalaman kami 2023 tidak ada apa namanya pembuatan proposal ya, tapi ada pertanyaan rencana studi gitu kan, meneliti tentang apa, bahkan kita ditanya waktu itu apakah sudah apa itu ada komunikasi dengan dosen yang mendukung penelitian kita gitu. Iya dengan pembimbing atau promotor ya kalau S3 ya. Ada pertanyaan sama enggak waktu itu? Sama betul. Juga. Saya juga sudah ini sudah ada komunikasi dengan promotornya, terus karena saya sudah kuliah waktu itu ya emang sudah ada interaksi dengan saya sudah komunikasi juga dengan promotor, sudah dikasih promotor juga jadi ya saya bilang sudah gitu, sudah konsultasi. Oke, sudah konsultasi. Nah, itu teman-teman jadi kadang kita itu harus melangkah lebih dari biasanya ya, orang hanya bikin proposal tapi kita harus sudah nyampe diskusi dengan dosen padahal kita belum jadi mahasiswa, belum kuliah juga dan belum tentu diterima gitu kan, tapi sudah bisa ke arah sana. Nah boleh mungkin deh tips atau trik bisa lolos seleksi wawancara karena ini kan paling menentukan, setelah tes wawancara tidak ada seleksi tahap yang lain tapi langsung nanti pengumuman ya, kita diterima atau tidaknya. Dari pengalaman Teh mungkin bisa berbagi pengalaman, tips dan triknya untuk itu. Tips wawancara, ya, biar lolos. Ya tadi pelajari ya pertanyaan-pertanyaannya yang kemungkinan akan muncul itu apa saja. Oke, pelajari pertanyaannya. Iya, pelajari, kemudian ditulis. Kalau kita tulis sebanyak-banyak pertanyaan di YouTube itu ditulis aja. Ya. Pokoknya banyak buka YouTube itu gitu ya tentang termasuk YouTube, Epsu TV juga nih ya, boleh juga silakan. Nah itu nanti pertanyaan ditulis, kemudian ya besar jawabannya ya biasanya mereka itu memberikan simulasi pertanyaan besar jawabannya juga gitu. Nah, kita tulis juga, kemudian kita temukan. Okay. Nah, itu sering dipelajari gitu ya ketika wawancara. Jadi harus banyak cari tahu, katanya nggak bisa dipelajari. Oke, itu dalam sisi pengetahuan ya, kognitif. Kalau dalam sisi mental, nah gimana nih? Karena kan kadang ada orang yang nervous, ada orang yang mungkin deg-degan. Nah itu pasti, gimana cara mengatasinya? Pasti ya. Jadi itu gemeteran tuh pasti gitu. Ya bismillah aja ya, banyak-banyak berdoa ya. Bismillah minta diberikan kemudahan sama Allah. Jadi ya ditenangkan aja hatinya, kita ditenangkan. Kemudian kita fokus gitu ya. Fokus ke penguji, kemudian ya banyak-banyak mikir salawat gitu ya, insya Allah bisa. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, apapun agama rekan-rekan sekalian, tingkatkan ibadahnya ya, karena dengan ibadah sedikit banyak berpengaruh kepada kekuatan mental kita ya, psikis kita. Mungkin bisa cerita sedikit kan? Oh iya. Nanti masih ada waktu? Iya, silakan. Masih so, kita ada 6 menit lagi. Oh gitu, soalnya dulu itu ya Masya Allah ya, itu tuh ketika saya mengajukan berkas itu di berkas itu sempat gak lolos saya
Oh, sudah ada pengumuman berarti enggak lolos. Pas pemberkasan. Oh, pemberkasan. Pas dokumen maksudnya. Karena betul, izin pimpinan saya salah. Saya dulu itu izin pimpinannya dari Ketua STKIP, ternyata harus dari LLIT. Tapi di panduannya harusnya gimana keterangannya? Pimpinan aja. Pimpinan aja. Tapi kan sesuai dengan panduan dong harusnya. Gimana ya? Dulu itu pokoknya saya kurang paham ya. Jadi itu kayaknya tidak secara eksplisit LLDP gitu, PTS tuh. Kalau ada LLDP kan mungkin saya langsung ya. Tapi saya itu langsung waktu itu, oh ya udah foto STKIP gitu. Dan ternyata waktu itu dokumen saya tidak lolos. Kan ada tulis, ada catatan kan kenapa tidak lolosnya. Ternyata izin pimpinan itu harus dari LLDP. Diberi waktu 2 hari untuk masa sanggar. Nah, 2 hari itu ada masa sanggar gitu. Ada masa sanggar 2 hari itu saya berusaha untuk nyari surat rekomendasi itu dari Dikti. Bayangin dalam waktu 2 hari bisa dapet itu iya Masya Allah. Jam 12 hari terakhir saya upload itu jam 8 atau 9 malam saya baru dapat surat dari Dik-dik terakhir ya, menegangkan dan itu menegangkan banget pokoknya, ya itu alhamdulillah gitu ya, perjalanannya gitu. Dan itu alhamdulillah lolos berkah. Iya, jadi rekan-rekan ada banyak hal yang di luar kemampuan kita, ya kita itu hanya bisa menunggu, gak bisa ngapa-ngapain. Itu yang bikin kita kadang bercampur aduk gitu ya, deg-degan lah, khawatir lah, pokoknya nano-nano rasanya gitu. Oke teh, gimana inspiratif yang lain aja kata lagi tadi lupa maaf ya. Tadi ada klarifikasi dulu ya, lupa yang apa yang proposal. Kayaknya saya tidak ada ditanya ini nggak ya, maksudnya proposal itu yang jelas kita harus menguasai topik yang kita ajukan gitu. Judul yang kita ajukan yang menguasai itu, tapi sepertinya saya lupa ya soalnya tidak ditanya tentang apakah sudah konsultasi dengan promotor, karena waktu itu karena baru 2 minggu ya saya ya. Sepertinya belum, tapi saya lupa gitu ya. Tapi kalau Kang Epi ada ya, sudah ada konsultasi belum gitu? Sudah, ya. Saya lupa waktu itu hanya seperti itu. Khawatir nanti ya teman-temannya. Karena memang kita ini teman-teman berbasis pengalaman semua, dan pengalaman tiap orang bisa berbeda-beda gitu ya. Dan saya udah 2 tahun yang lalu jadi lupa-lupa. Iya. Oke teh, di menit terakhir ini, di akhir video ini, boleh dong berbagi pesan untuk rekan-rekan pemburu beasiswa nih yang mau daftar BPI tahun 2024 ini atau mungkin tahun berikutnya, kalimat motivasi atau kalimat yang mengajak atau mengedukasi teman-teman buat daftar BPI, untuk pesan boleh silahkan disampaikan. Saya percaya sama satu kata ajaib menurut saya ya, there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Nah, perkara beasiswa ini menurut saya itu bukan masalah pintar atau tidaknya, bukan masalah kepintaran gitu. Nah, karena yang lebih pintar dari kita juga banyak. Ayo loh, jangan merasa bodoh ya, jangan merasa gak mampu. Tapi masalah kemauan. Mau apa? Mau belajar, mau persiapan syarat-syaratnya. Emang agak riweh gitu ya, harus 1 tahun dulu belajarnya gitu ya. Sebelumnya itu harus kita mempersiapkan dulu gitu ya. Itu tadi karena ada kemauan, ada yang kemauan, insya Allah ada jalan. Seiring berjalannya waktu, Allah mudahkan gitu. Jadi bukan masalah, karena gini ya teman-teman, saya kan suka share gitu ya, ada beberapa gitu teman-teman, ayo daftar lah kamu kan pintar gitu kan bilangnya, masalahnya kamu kan pintar gitu ya, masalahnya kamu kan pintar tapi mau enggak tadi, gitu ya, mau enggak gitu, kalau mau ya siapkan, karena ini masalah kemauan. Jadi ketika teman-teman punya kemauan untuk melanjutkan ya, maka cari tahu, pelajari bagaimana caranya gitu, step by step ya, sehingga teman-teman bisa bisa menggapai itu. Pokoknya tetap semangat. Kalau kita mau, siapapun kondisinya, ekonominya, kemampuan akademiknya, fisiknya, kalau udah mau kuat, tekadnya kuat ya, insya Allah bisa gitu ya. Mudah-mudahan. Baik, ya, terima kasih atas pesan sharingnya, berbaginya, yang sangat bermanfaat buat teman-teman yang mau dapat BPI. Kita doakan semoga lolos semuanya ya.
makasih juga ini sudah apa ya diberi kesempatan untuk sharing pengalaman gitu ya. Mudah-mudahan nanti banyak mungkin banyak lagi UNDP. Amin. Semoga bergabung dengan keluarga besar DPI ya mungkin lah ya. Doakan juga kami ini studi ya sedang S2 atau sedang S3 dilancarkan studinya ya sampai lulus. Sampai ketemu lagi rekan-rekan di video berikutnya di channel Sub TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk nanti mendapatkan informasi terupdate berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.